Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya pengen ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual. Jadi kali ini saya pengen jalan-jalan ke alun-alun Kutoarjo teman-teman. Jadi alun-alun Kutoarjo ini kebetulan beberapa waktu yang lalu sudah selesai direvitalisasi. Nah, dengan wajah yang baru ini saya pengen kesana, pengen lihat-lihat teman-teman. Oke, untuk trip kali ini saya berangkatnya pagi-pagi sekali tadi. Nah, saya mulai start itu dari Simpang Don Bosco, kemudian ambil ke kiri, yaitu masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, untuk lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta ini tidak terlalu ramai ya untuk kali ini teman-teman, jadi sedikit lengang. Nah, saat ini kita sampai di Jalan Soekarno-Hatta yang jalannya itu agak ada tikungan sedikit begitu. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita sudah hampir sampai di perempatan Tugu Adipura. Oke, saya sudah sampai di perempatan atau traffic light Tugu Adipura. Kalau lurus itu masuk ke Jalan Pahlawan, sedangkan kalau mengambil ke arah kanan itu akan menuju ke Kuta Purworejo. Nah, saya akan ambil ke arah kiri yang mengarah ke Kutoarjo teman-teman. Oke, saya akan ambil ke arah kiri. Nah, di sebelah kanan itu ada Polres Purworejo teman-teman. Oke, di depan itu adalah pintu masuk menuju ke Terminal Purworejo. Saat ini saya sedang melintasi Jalan Nasional atau Jalan Purworejo-Kutoarjo. Nah, di sebelah kanan itu nampak lapangan tembak Besole teman-teman. Oke, saya sudah sampai di jembatan Kalijali. Ini sebagai pertanda bahwa sebentar lagi saya akan sampai di alun-alun Kutoarjo. Nah, alun-alunnya sudah nampak di depan itu teman-teman. Saya akan coba jalan mutar dulu ya.
Nah teman-teman, alun-alun Kutoarjo ini sebenarnya sudah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2020, namun tertunda karena adanya pandemi. Yang akan direnovasi yaitu jalur jalan kaki atau pedestrian, terus akan dibangun juga gerbang di pojok barat dan pojok timur yang akan dijadikan ikon dari alun-alun yang baru, yang juga nantinya akan dilengkapi dengan peneduh. Itu juga dilakukan penataan vegetasi dengan mengurangi pohon-pohon yang sudah tidak layak. Terus penataan alun-alun ini dilakukan untuk menambah daya tarik landmark Kutoarjo sehingga dapat mengurangi sentralisasi keramaian di kota Purworejo. Begitu teman-teman. Meskipun tidak sebesar alun-alun Purworejo, diharapkan penataan alun-alun Kutoarjo akan menjadi ikon kebanggaan warga Purworejo serta dapat menjadi destinasi wisata keluarga. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di alun-alun Kutoarjo. Jadi ini kira-kira pukul 7 pagi. Nah, saya sengaja datang pagi-pagi sekali di alun-alun Kutoarjo ini pengen lihat ini apa namanya? Hasil renovasi atau pembangunan kembali alun-alun Kutoarjo ini. Jadi di sini kelihatan sekali ya untuk pedestriannya atau untuk jalur jalan kaki atau olahraga ini sudah bagus sekali, ini diperbaiki merah-merah gini, dan ini ada tugunya di atas ini di tengah. Terus ini signature sign-nya ada tulisan Kutoarjo begitu. Cuman karena tulisannya itu warnanya putih ya, jadi tidak kelihatan kalau misalnya dipadukan dengan warna langitnya, jadi nggak kelihatan tulisannya. Tadi saya sempat muter, terus di sana itu ada semacam pintu gerbang ya, jadi pintu gerbangnya ada satu, terus yang di pojokan sebelah sana juga ada satu lagi. Nah di sebelah sana itu ada masjid besar Al-Izhar. Terus di sebelah sana yang ada bangunan airnya itu, tandon air, itu kantor PDAM. Nah yang ada gapuranya itu adalah masuk ke Jalan Kawedanan ya teman-teman. Jalan Kawedanan itu nanti di sebelah sananya ada kantor Kawedanan Kutoarjo. Nah itu teman-teman, jadi itu kantor atau pendopo Kawedanan Kutoarjo ya teman-teman. Pendopo Kawedanan Kutoarjo. Terus kalau kita ke arah sana, di sana ada gapura lagi. Nah, ciri khas dari sebuah alun-alun itu biasanya ada pohon beringin itu, teman-teman. Nah, ini di seberang alun-alun atau di sebelahnya ini ada SD Negeri 1 Kutoarjo. Nah, di ujung setiap ujung sana, di ujung depan satu dan dua ada di sebelah sana, itu kayak ada semacam panggung begitu ya, ada undak-undakannya, terus sepertinya bisa melihat dari atas sana. Coba nanti kita kesana ya teman-teman. Nah seperti ini, terus itu ada tiang lampu. Nah di atas itu ada lampunya teman-teman. Bagus sekali ya. Yang bagus ini untuk jalur pedestriannya ini. Bagus, ini baru ini jalur untuk olahraga.
ada beberapa bangku di sini, terus tempat sampah. Di sana juga ada bangku. Cuman saya tidak menemukan keran untuk cuci tangan ya. Karena sekarang masih pandemi COVID. Mungkin ada di sebelah sana mungkin ya. Nah, ini semacam tribun ya mungkin teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nonton tapi agak tinggian dikit. Jadi di sini ada undak-undakannya. Coba kita naik ya. Wah, ini agak goyang videonya. Lumayan tinggi dan bisa untuk nonton agak tinggian gitu. Terus di atasnya ini ada kacanya, jadi lumayan nih tidak kena hujan. Nah, jadi bisa lihat dari ketinggian. Bagus ya teman-teman, ini alun-alun Kutoarjo. Nah teman-teman, di dekat alun-alun ini, di pojokan, di dekat jalan Kawedanan, itu ada pusat kuliner ya teman-teman di situ. Nah, besar sekali dan itu kayaknya ramai juga di situ. Coba nanti kita coba ya sarapan di situ. Nah, di sebelah sininya ada gapura yang mau masuk ke jalan Kawedanan ya, ini gapuranya di sini. Nah, ini masuk ke jalan Kawedanan Kutoarjo. Ada beberapa warga yang sedang olahraga. Oke teman-teman, itu di depan saya itu adalah pendopo Kawedanan Kutoarjo. Tapi kayaknya bangunannya itu ada dua. Pendoponya itu yang ini apa yang sebelah sana ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu eksplorasi saya di alun-alun Kutoarjo kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya ya teman-teman, supaya bisa mengetahui notifikasi apabila saya upload video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.